Hai teman-teman, welcome to Ryuko Gaming. Kembali lagi kita akan melanjutkan Crate Player dan episode hari ini. Oh ya, gini teman-teman, jadi sebetulnya antriannya untuk hari ini adalah Kostil Pantelimon. Tapi ternyata aku cek Pantelimon tuh sudah real face teman-teman. Jadi kalian bisa cek ke Liga Turki Denis apa gitu teman-teman. Coba aku lihatin sebentar ya. Denis apa gitu dulu klubnya namanya. Mana coba aku lihat sebentar. Turki ini dia. Ini Denizlispor. Udah real face tuh. Kostil Pantelimon ini dia. Oke ya, udah real face teman-teman. Jadi nggak usah bubut lagi dan langsung aja kita menuju ke antrian selanjutnya, yaitu adalah legenda timnas Italia, pahlawan lebih cepatnya disebut pahlawan timnas Italia di Piala Dunia 2006 di Jerman waktu itu ya. Beberapa kali menjadi pahlawan dan ini dia Fabio Grosso. Legenda Palermo ya, lebih cepatnya lebih ke Palermo sih. Ya, tapi sempat bermain tuh Juventus, Inter Milan, Olympique Lyon. Oke, langsung aja kita buat teman-teman. Kita mulai aja. Jadi langsung kita bandingkan dengan wajah aslinya. Dan seperti ini wajah dari Fabio Grosso. Oke ya. Langsung teman-teman, langsung kita mulai. Jadi yang pertama dari hairstyle, enggak, dari namanya dulu. Namanya adalah F. Grosso. Dan di punggungnya Grosso. Dan komentar ini aku nggak menemukannya cocok teman-teman, jadi nggak aku kasih. Terus berikutnya untuk basic settings, nationality jelas Italia, Itali. Usia aku kasih 30 tahun, dan kakinya kaki kiri jelas ya. Dan untuk register posisinya left back. Kemudian untuk playable positionnya itu LW-nya aku kasih B, LMF-nya A, dan LB-nya A. Terus berikutnya kita menuju ke ability. Ability yang halaman pertama seperti ini, dan halaman keduanya seperti ini. Oke ya. Terus berikutnya kita menuju ke player skills. Itu aku kasih ke man marking, track back, interception, dan super sub. Terus berikutnya ke playing style. Itu aku kasih ke defensive fullback teman-teman ya. Defensive fullback. Oke. Com playing style nggak aku kasih. Terus appearance langsung. Kita mulai dari hairstyle. Hairstyle seperti ini. Dan untuk hair color dirubah yang nomor 4. Yang hitam. Oke. Udah. Terus lanjut ke face. Untuk skinnya itu yang nomor 2 dari kiri. 1, 2. Ya. Terus yang lainnya kayak gini. Terus berikutnya kita menuju ke eyes. Upper eyelid tipe 2. Dan untuk bottom eyelid tipe 3. Ya. Kemudian untuk yang lainnya kayak gini. Color, iris color nggak usah dirubah. Lanjut berikutnya kita menuju ke forehead and brows. Forehead tipe 6. Dan untuk eyebrow tipe 4. Ya. Oke, yang lainnya seperti ini. Eyebrow color juga nggak usah dirubah. Terus nose. Nose-nya tipe 4. Yap. Dan outer lines tipe 2. Oke. Terus yang lainnya kayak gini, teman-teman. Berikutnya kita menuju ke mouth. Untuk upper lip tipe 2. Ya, dan untuk lower lip tipe 3. Ya. Oke, yang lainnya kayak gini. Terus berikutnya kita menuju ke facial hair. Facial hair aku kasih yang nomor 19. Ya. Dan color nggak usah dirubah. Lanjut lagi, kita menuju ke cheek cincau. Cheek tipe 3. Dan untuk neckline tipe 3 juga sama. Oke. Lainnya kayak gini. Lanjut, berikutnya kita menuju ke ears. Ears seperti ini. Lanjut, teman-teman ya. Berikutnya kita menuju ke fisik. Tingginya Fabio Grosso 190 cm dan beratnya 82 kg. Lainnya seperti itu. Oke. Strip style terakhir. Jadi, untuk bootsnya kasih yang ini ya. Apa? Mizuno. Nomor 28 warna biru. Itu kayak sepatu yang dia kenakan saat Piala Dunia 2006 waktu itu ya. Oke, sudah, dan
Udah, nggak ada perubahan. Udah kayak gini aja. Oke teman-teman, dan nggak aku kasih motion karena goal celebration yang identik kok kurang, aku kurang menemukan ya. Dan dia juga jarang juga kayak mencetak goal juga, jadi ya aku nggak kasih ke motion. Ya udah teman-teman, mungkin segitu dulu aja untuk episode hari ini. Untuk Euro itu aku setuju, aku akan membuat Euro sesuai dengan hasil polling kemarin. Cuman kalian tunggu pengumuman lebih lanjut ya mengenai masalah nanti negaranya akan di polling aja, jadi menggunakan siapa akan di polling. Nah, pollingnya gimana nanti kalian tunggu aja pengumuman lebih lanjut. Jadi karena kan aku juga agak terburu-buru memulai seriesnya, soalnya Euronya sendiri juga kan mulainya kan masih tanggal 12 Juni, jadi masih Sabtu minggu depannya lagi. Jadi Sabtu besok, Sabtu minggu depannya lagi. Jadi santai dulu aja. Jadi nanti aku akan tunggu. Pokoknya tunggu aja lah, tunggu. Soalnya aku juga menunggu itu teman-teman, apa namanya, squad yang resmi. Kan sekarang ini belum kan, sudah. Jadi masing-masing pelatih itu sudah mengumumkan beberapa nama, tapi kayaknya masih dipangkas lagi. Sekarang kalau nggak salah itu masih 26 nama, tapi kan biasanya 23. Jadi masih ada 3 orang, 3 pemain yang dipangkas lagi nanti lah. Aku kayak menunggu itu dulu, kepastian 23 squad itu. Kalau sudah pasti, aku akan bikin video untuk menjelaskan bagaimana sistematika pollingnya nanti ya. Oke lah, ya teman-teman, segitu dulu aja. Besok masih akan sama, jadi ini hari ini series Milan ya, berarti besok series Bagus Cafe dan Great Player. Jadi sementara masih gitu dulu aja, sambil ini sudah mulai sedikit, nanti sebentar lagi akan aku buka lagi teman-teman. Jadi biarkan aku menyelesaikan dulu, nanti setelah betul-betul tinggal dikit akan aku buka lagi, kalian bisa request lagi siapa aja. Oke lah teman-teman, jangan lupa untuk tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.